Ya, baik. Akhir-akhir ini Pastor Gilbert Lumendong viral karena diduga telah memfitnah Brigadir Joshua. Nah, dalam hal ini saya teringat kembali kepada video saya beberapa waktu yang lalu, di mana dalam video itu saya mengkritik ajaran kuasa perkataan dari Pastor Gilbert Lumendong ini. Dan ternyata masih banyak orang yang membela ajaran semacam itu. Dan dalam video ini kita akan diperlihatkan bukti bahwa memang ajaran kuasa perkataan itu adalah ajaran yang tidak benar. Untuk itu, mari kita saksikan dulu ketika Pastor Gilbert Lumendong ini berbicara soal kasus Brigadir Joshua. Seorang jenderal bintang dua kok bertindak ceroboh sekali, lalu ada isu-isu karena perselingkuhan yang terbongkar dan lain-lain. This is makin kesini makin kelihatan garingnya, makin kelihatan kosongnya, saudara-saudara, di dalamnya. Betul seperti yang berkali-kali ucapkannya itu soal harga diri keluarga. Dan makin kesini makin terlihat jelas bahwa sebetulnya ada sebuah peristiwa yang terjadi di Magelang, tetapi malu diakui karena memang ini aib yang menakutkan kalau seorang istri jenderal bintang dua diperkosa oleh ajudannya. Gak mungkin, mana mungkin seorang brigadir berani bicara tentang perkosaan. Jangan pernah berkata gak mungkin. Bahkan kalau sudah ketik di Google, anak perkosa ibu kandung saja ada, bapak perkosa anak kandung saja ada. Akhirnya makin terlihat bahwa ceritanya adalah diduga ada unsur kekerasan seksual atau unsur perkosaan yang tidak berani dinyatakan oleh ibu, lalu kemudian akhirnya baru diceritakan di Duren Tiga atau di Saguling. Dan ketika itu diceritakan, lalu mendatangkan amarah dan terjadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, ya kan? Barada E yang diperintahkan untuk menembak, tetapi maksudnya bukan membunuh, tetapi hanya menyadarkan supaya dia mau mengakui perbuatannya karena tadinya mau menolak untuk mengakui perbuatannya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pembunuhan itu terjadi. Ada upaya untuk memanggil ambulans untuk berharap tidak fatal kejadiannya, tapi rupanya meninggal. Kebenaran harus benar dan kesalahan harus salah, saudara-saudara, karena makin kesini makin terlihat jelas kenapa ada tindakan-tindakan seperti ini. Ya, itu dia videonya, saudara. Dan saya mengajak lagi kita untuk menyaksikan ketika Pastor Gilbert Lumendong ini mengajarkan ajaran kuasa perkataan. Kuasa perkataan, sama-sama bilang sama saya perkataan. Kenapa kita bersuka cita? Karena di dalam lidah orang percaya ada kuasa. Saya ulangi sekali lagi, kenapa kita bersuka cita? Karena di dalam lidah orang percaya ada kuasa. Alkitab sampai bilang gini, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Gak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita. Just say word. Rabi, cukup katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dengan lain kata dia mau bilang, you have all the authority. Dan Yesus bilang, kuasa yang sama kuberikan kepadamu. Itu sebabnya the same power in your mouth. Ada kuasa yang sama di dalam mulut kita. Sama-sama bilang sama saya, ada kuasa. Amin. Nah, ngapain kita bersungut-sungut? Tiap kali kita bilang mau mati, dan gue mau mati. Ya mati bener. Tiap kali kita bilang, oh, susah, dan gak ada jalan. Berat hidup saya. Saya harus istri yang sengsara, punya suami kayak dia. Ya itu yang terjadi hari-hari. Amin. Setan mau kita hidup dengan perasaan. Lalu setelah kita hidup dengan perasaan, akhirnya kita kutuk diri kita sendiri. Betul? Ya, baik. Jadi Pastor Gilbert Lumendong ini bilang orang percaya ada kuasa perkataan. Tiap bilang mau mati, ya mati benar. Dan seterusnya, tiap bilang sesuatu, itu yang akan terjadi. Berarti ketika Pastor Gilbert Lumendong ini berbicara soal kasus pembunuhan Brigadir Joshua, maka seperti itulah yang terjadi. Karena katanya orang percaya itu ada kuasa perkataan, ya. Benarkah demikian? Inilah yang terjadi dari ajaran kuasa perkataan Pastor Gilbert Lumendong itu. Saya ini paling emosi sekali ini sama Bapak Pendeta Gilbert. Apa kamu bilang makin kesini makin garing? Apanya yang garing, ha? Suruh sana si PC itu, suruh visum kalau memang dia diperkosa. Pendeta ini ikut-ikutan sudah jadi penyidik kamu. Dasar, mau bilang apa lagi itu? Katanya dia apa? Nonton film, film apa itu?
Helm cabul terus apanya yang meningkat. Mungkin kamu itu yang sudah otakmu sudah cabul sekarang sehingga kamu pendeta sudah menjadi pemfitnah. Dasar ini pendeta satu, tidak tahu diri juga, ikut-ikutan bela pembunuh, ikut pula memfitnah. Pendeta sekarang sudah jadi pendoti kamu. Emosi sekali saya ini. Pendeta kok seperti itu? Ya, ini buktinya bahwa ajaran kuasa perkataan itu adalah ajaran yang omong kosong. Tiap bilang mau mati ya mati benar. Atau tiap bilang sesuatu, maka itulah yang terjadi. Tapi buktinya, ketika dia berbicara soal kasus pembunuhan Brigadir Joshua, bukan yang dia bicarakan itu yang terjadi, tapi justru dapat maki-maki, bahkan dari banyak orang. Jadi mana kuasa perkataannya? Kasus ini sudah ditangani oleh pihak yang berwenang, dan sudah jelas kok siapa yang salah. Lalu kenapa Pastor Gilbert Lumendong ini seakan-akan membuat pihak yang berwenang itu keliru ketika menangani kasus ini? Jadi sadarlah, hanya Tuhan yang punya kuasa perkataan, manusia tidak. Ketika Tuhan mengatakan sesuatu, maka sesuatu itu pasti terjadi. Sedangkan manusia, ketika manusia mengatakan sesuatu, belum tentu sesuatu itu terjadi, ya. Manusia hanya punya dampak perkataan, bukan kuasa. Bedakan antara kuasa dengan dampak. Jadi sadarlah, jika Anda tetap percaya kepada ajaran Pastor Gilbert Lumendong ini, tiap bilang mau mati ya mati benar, coba Anda bilang, saya mau hidup 20 tahun lagi, saya mau hidup 20 tahun lagi. Baru saja Anda berkata demikian, mungkin Anda langsung ditabrak mobil dan langsung mati. Ajaran kuasa perkataan itu membuat orang jadi sombong, mau menyamakan diri dengan Tuhan. Kalau manusia punya kuasa perkataan, maka kehendak manusia yang terjadi. Tapi Alkitab tidak mengajarkan demikian. Tetapi jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Nah, beliau ini marah kepada orang yang membongkar kesesatan. Jangan menghakimi. Padahal dia sendiri dalam hal ini, secara tidak langsung telah menghakimi Brigadir Joshua. Dengan penghakiman yang tidak adil. Tapi saya lihat beliau sudah minta maaf atas kesalahan yang telah dia buat dalam sebuah videonya beberapa waktu yang lalu. Saya berdoa, semoga Pastor Gilbert Lumendong ini bertobat dari ajaran-ajaran yang salah yang telah dia ajarkan. Jadi, sekian.